Berikut ini cara untuk membuat dua WhatsApp di satu HP Samsung atau mengkloning atau menggandakan. Jadi ini banyak sekali cara, kalau kalian pakai HP Samsung kalian bisa ikuti saja. Kalau di Samsung itu lebih dari dua juga bisa. Pertama di sini saya pakai WhatsApp seperti biasa, nah bisa kalian lihat. Kemudian di Samsung dia ada menu cloning. Kalian bisa buka pengaturan. Pilih menu yang ini. Fitur lanjutan, nah di bawahnya ada dual messenger atau aplikasi ganda yang ini. Nah, kita bisa aktifkan tombol ini, pilih install. Nanti kita punya dua WhatsApp di beranda kita. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kalian mungkin tidak suka pakai tombol yang gandakan, menu yang gandakan aplikasi, kalian bisa gunakan menu ini. Kalau kalian support HP Samsungnya pakai menu folder aman yang ini. Jadi selama folder aman ini aktif, di dalamnya itu kita bisa install aplikasi lain seperti WA. Jadi WA yang di sini satu, WA yang dalam folder aman ini juga bisa satu. Jadi seperti itu, ada dua. Kalau folder aman kan pakai kunci. Kalau yang ini langsung. Selanjutnya kalau kalian mungkin tidak ada fitur folder aman dan ganda ke aplikasi, kalian bisa gunakan cara kedua. Pertama kalian buka dulu yang namanya Play Store. Tadi kan pakai WA biasa, jadi ketik WA. Nah, ini kan pakai WA biasa, yang ini WhatsApp Messenger. Jadi yang keduanya kita bisa pakai WA Business. Ketik WA Business di sini. Nah, yang ini. Ini sama saja bisa digunakan untuk chatting, cuman ada kelebihan fitur yang digunakan untuk jualan, tapi banyak orang menggunakan WhatsApp Business untuk chatting. Jadi seperti itu.